Cuba anda cakap dengan saya. Siapa je yang tak kenal YouTube? Anda pasti familiar dengan YouTube kan? Yang mana laman web ni kita dapat tengok pelbagai jenis video. Tak kisahlah, mungkin video parody, video viral, video berpelajaran ataupun bermacam-macam lagi. Tapi, tahukah anda sebenarnya awal-awal dulu YouTube ni bukanlah satu laman untuk menonton video. Sebaliknya, ia digunakan sebagai satu laman web untuk mencari jodoh. Cerita dia begini. YouTube ni diasaskan oleh tiga orang pemuda, iaitu Charlie, Steve Chen dan juga Jawed Karim. Kalau tak salah saya, ketika itu adalah sekitar 2005. Pada waktu itu, YouTube dikenali sebagai TuneIn Hookup, yang mana konsep yang digunakan adalah sama seperti Tinder. Cuma bezanya dekat sini, YouTube menggunakan konsep berbentuk video, yang mana orang boleh muat naik video dan mereka boleh pilih sama ada ingin berhubung dengan orang lain ataupun mungkin tidak mahu berhubung sama sekali. Sama kan konsepnya dengan Tinder? Okey, bila hari demi hari, mereka lihat konsep ini tak diterima ramai dan tiada sambutan langsung. Kiranya kita boleh kata gagal. Dan mereka pun mengambil keputusan untuk mengubah konsep ni secara lebih terbuka, secara umum yang mana membolehkan orang ramai untuk memuai apa-apa jenis video dan tidak terhad hanya kepada mencari jodoh. Video pertama yang dimuai di YouTube adalah bertajuk Me at the Zoo. Video berdurasi 18 saat ini dihasilkan oleh pengasasnya sendiri iaitu Jawed Karim, yang ketika itu Jawed Karim berada di salah satu zoo di San Diego dan dia berdiri di hadapan seekor gajah bercerita mengenai gajah tersebut. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Sejak daripada itu, YouTube menjadi terkenal dan orang ramai mula menggunakan platform ini untuk mengekspresi bakat masing-masing. Dan kalau kita tengok juga, penonton-penonton di YouTube semakin hari pesat berkembang seiring dengan trend sehingga hari ini.